Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Peter Salon Channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Jangan lupa dilihat dulu, jangan di skip pokoknya. Mbaknya panjang ini rambutnya. Oke, kita mulai. Mbaknya yang panjang ini mau dipotong kurang lebih sebahu. Maaf ya, nggak kerekam yang aku ambil pertama tuh. Intinya pokoknya kalau misalkan kawan belum bisa pakai jepit satu, bisa pakai jepit dua. Dan cara gunting Peter Salon Channel, sorry, mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi tetap aja hasilnya ya bisa kalian lihat sendiri ya. Dengan cara kamu pun boleh, dengan cara kalian, apa yang kalian bisa. Ini dengan cara Peter Salon Channel sendiri, jadi guntingnya dengan cara pakai tengahnya gunting maksudnya. Kalau menurut saya, jadi ini kan ovalnya tuh nggak bener-bener rata banget. Jadi bagian ujungnya tuh ada sedikit pengen ditipisin, dan nggak tipis banget juga. Jadi trapnya itu cuma sedikit banget, kurang lebih mungkin jaraknya antara yang bawah sama yang atas itu nggak terlalu banyak kok. Mungkin sekitar 4-5 cm kali ya. Ya ini ya, lihat ya, pakai tengahnya gunting dengan cara apa ya, dibilang ya, disabet ya. Tapi ya harus dilihat juga ya, nyabetnya tuh seperti apa, jangan asal nyabet ya, bisa-bisa nanti ketinggian juga. Dilihat dulu, nunggu yang rambutnya bawah jatuh baru kita ambil yang bagian atasnya, supaya yang jatuh itu berarti jadi patokannya rambut, biar nggak terlalu tinggi. Tergantung juga ya, tamu itu mau minta trap seberapa, kita harus bisa menyesuaikan. Ini sampai selesai saya dengan cara ini terus, namanya gunting sabut. Nah itu jadi jatuhnya tuh dia nggak oval, tapi nggak rata, nggak mapak gitu. Ini saya agak cepetin sedikit ya, soalnya cara guntingnya, bukan karena saya tangan saya cepat sekali tuh, enggak. Kalau misalkan kalian mau memahami ya, nanti bisalah dilihat videonya, kan bisa di kecepatan minimal berapa itu. Dan itu maaf ya kawan ya, rambutnya emang mbaknya tuh belang-belang karena habis diwarna, habis di bleaching katanya, habis itu nggak suka dihitamin sendiri, akhirnya begitu belang-belang. Pokoknya ya, untuk kawan semua ya, mau pakai cara ini boleh, cara yang lainnya boleh. Yang pasti semua trik beda-beda, yang penting kalian suka dengan gaya kalian masing-masing. Oke, ini mbaknya nih ya, ini habis ini kan mau dilurusin, tapi nantilah ya, lurusinnya season ini video berikutnya ya, saya upload bagian pelurusannya, bagian smoothing ini ya, bagian potong dulu aja. Untuk kalian yang belum tahu, nanti boleh tanya-tanya ya di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang nanya ya kan. Dan jangan lupa lo subscribe-nya, oke? Subscribe itu gratis bro. Untuk pengecekan di bagian bawahnya itu nggak perlu banyak-banyak, karena diambil yang lebih-lebih aja sedikit. Ini kan udah berbentuk kan, udah berbentuk oval ya, nggak terlalu oval, itu maksudnya nggak terlalu ngefe ya. Oval tuh banyak macamnya, ada yang oval minta trapnya minta agak tinggi, ada yang nggak mau trap sama sekali. Nah ini sebenarnya trap juga dibilang sedikit banget ya, cuma emang bagian bawah tuh agak jarang. Ini meskipun nggak pakai penipis itu sebenarnya nggak masalah. Nah seperti itu ya, itu sebagian itu
pakai ujung gunting, sebagian pakai tengahnya gunting. Bisa lah, kalian pasti bisa. Untuk sama-sama pemula, wajib ini yang dipelajari ya. Nah itu kan sebagian saya tuh itu pakai ujung gunting. Nah itu karena pengen tipis sedikit, itu udah termasuk trap. Kalau kalian belum bisa, nggak apa-apa, jangan pakai yang itu, pakai gunting biasa. Nanti habis itu dipakein penipis sedikit. Tapi kalau kalian bisa, ya silahkan kalian pelajari. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Yang sudah bisa, ya kita sharing-sharing aja ya, kita berbagi ya, biar bisa bertukar pendapat. Ngomong saya susah banget sih. Oke kawan, ntar lagi ini mau selesai. Untuk nah itu yang lebih-lebih itu ya, maaf ya, itu diambil lagi sedikit. Selalu pengecekan tuh selalu. Nah jatuhnya naturalnya seberapa, cek lagi, cek lagi. Setelah itu nanti kalau udah selesai semua, proses pencatokan ujungnya agak dimasukin supaya kita lihat nanti terakhirnya seperti apa. Ini harus dicatok ujungnya agak masuk. Nah seperti ini ya. Sorry, saya langsung ambil yang hampir finishing aja ya. Ini sebenarnya sih mbaknya yang aku bilang tadi mau ini setelah dilurusin ya, tapi nanti saya upload video berikutnya yang proses pelurusan. Oke, selamat menikmati, semoga kalian nonton sampai selesai. Inilah hasilnya. Shake it like you know, baby. Come on and dance with me. Come on, I'm shake it like you know, baby. Come on and dance.